gue bermain drum kira-kira 4 SD kali ya. Sebelumnya gue main gitar dulu. Gue main gitar dulu, dulu biasa bawain ya kulik-kulik iseng aja sih kayak Guns N' Roses, kayak Scorpion, Deep Purple, itu dari bokap sih. Tapi abis gue ngeliat bokap gue ngeband di rumah, gue ngeliat drummernya jadi tertarik main drum kayaknya. Gue langsung ngomong sama bokap gue untuk coba beliin drum gitu. Drum pertama gue Mapex. Influence gue dalam bermain drum paling pertama banget mungkin Ian Paice kali ya, sama Ringo Starr. Ian Paice dari Deep Purple, Ringo Starr dari The Beatles. Karena yang bokap kenalin ke gue dulu itu sih. Setelah itu baru ke classic rock, ke subgenre yang lainnya gitu. Awal mula bergabung sama SK, mungkin dulu gue ngedrumin Funeral Inception. Gue pernah sepanggung sama SK juga di Jawa, di Klaten, di Kediri juga pernah, di Jakarta juga pernah. Ya gue sering ngeliatin drummernya SK ya dulu ya, dari zamannya Andien Guru sampai Pramajange. Ya aku ngeliatin dari belakang, lalu aku kenal sama Mas B dan kawan-kawan, akhirnya nongkrong bareng. Akhirnya 2009-2010 itu gue bergabung, nggak bergabung, maksudnya coba latihan-latihan dulu, terus 2010 akhir banget gue baru bergabung. Kalau dari gue pribadi, tujuan gue bermusik awal banget emang ya just make it fun sama memacu adrenalin gue ya. Dan gue suka banget komposisi drumnya di SK sih, dari zamannya I Cry sampai Tentara Merah Darah, gue suka. Teknik drum tadi ada sedikit paradiddle sama invert paradiddle. Maksudnya paradiddle tuh itu cuman grouping aja ya. Jadi di 4-20 tadi ada fill in yang sedikit menggunakan paradiddle, tapi mostly kebanyakan single stroke sih. Single stroke yang ya kayak unisound, maksudnya blast beat sama grinding ya 1/16 itulah. Kebanyakan single stroke sih. Lagu yang kedua Neraka Setara Mata dari album Tentara Merah Darah, itu juga kebanyakan unisound atau blast beat, sama ada hyper blast juga, ada bomb blastnya juga, terus ada grindingnya juga. Grinding maksudnya yang 1/16 dicepetin itu. Dari mulai gue bergabung ya, tempo rata-rata yang biasa gue mainkan, mungkin kalau gue praktis gue hitung-hitung 250 BPM, tapi 1/16 dibuatnya, bukan 1/8, bukan 1/4, bukan 1/32. Dari situ gue bisa ngitung, karena SK juga rekaman gak pernah pakai metronom sih, jadi jamming aja gitu. Kalau buat gue sih utamanya cuman latihan ya, rajin, tekun. Karena kalau misalnya bermain drum pasti lo juga punya apa namanya artis yang menginfluence lo atau musisi yang menginfluence lo. Dan kalau emang lo nggak bisa capai ke sana ya harus praktis sih, kuncinya praktis aja. Kalau nggak sering-sering latihan ya kayaknya nggak usah main drum sekalian gitu ya, apalagi main musik ekstrim ya, ya ekstrim, practice for extreme drumming. Ngeliat karya-karyanya band juga bagus-bagus, terus juga kemasan-kemasannya dari mulai dulu gue tahu Black NJ jual kaos import ya, itu juga gue ngikutin juga, gue sempat beli-beli juga, dan sekarang udah ke ranah record label ya, semoga sukses selalu sih.